mencet F1 kita bisa bikin bangunan. Tuh ya. Kita bisa bikin bangunan di sini. Kita coba bikin F2. Yes, ini mirip banget sama Fortnite. Beneran, asli ini mirip banget sama Fortnite juga ya. Kita bisa bikin bangunan. Jadi gabungan Fortnite dicampur dengan nuansa Overwatch karena ada skill-skillnya di sini ya. Oke, hello kawan-kawan semua. Kembali lagi bersama gue Rega Budi. Kita bakal cobain game Battle Royale baru, namanya adalah Horizon Source. Tapi sebelum dimulai, gue kasih tahu dulu ke kalian, ini adalah game PC. Downloadnya lewat Steam, oke? Kalau misalnya kalian masih belum dapetin gamenya, kalian bisa cek di deskripsi video gue, ada link untuk masuk ke gamenya, oke? Ini adalah game PC, ingat. Gue nggak tahu spesifikasinya apa ya, karena gue belum kurang ngerti. Kalian langsung aja cek aja di Steamnya langsung, oke? Di sini mirip banget sama Overwatch sama Fortnite sih menurut gue ya. Gue belum pernah cobain sih, jujur aja. Tapi gue udah lihat di YouTube ini gameplaynya. Ini ada 6 hero ya tuh, ada 6 hero. Ada 6 hero ya, 1, 2, 2 3, 4, 5, 6 ya, betul. Ada 6 hero ya. Dan setiap hero-nya memiliki skill yang berbeda. Di sini kita bisa atur-atur postur kayaknya, Pak. Oh, apa nih? Oh, bisa acting kah? Atau apa yang gak ngerti juga gue? Malah abis ini pakai bahasa Jepang apa Cina, gak ngerti ya. Oke, kita langsung aja competitive mode. Ini ada tutorial sih sebenarnya. Gue belum pernah nyobain tutorialnya juga. Tapi kayaknya kita langsung aja competitive mode lah. Oke, oke, kita sudah dapat musuh dan ternyata gue disuruh pilih hero. Deng 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 deng. Ada hero yang bawa panah. Bawa apa ini? Gak bisa gue puter-puter kah? Ini ada lambang-lambangnya ya. Ini kayak gambar perisai gitu. Ini kayak gambar heal. Ini kayaknya sniper. Ini paling gampang dipakai kayaknya, Pak. Dari gambarnya dia bawa pistol soalnya. Bisa ganti juga jadi FPP TPP kayaknya ini, Pak, di bawah kanan tuh ya. Deng 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 deng. By the way, ini juga ada settingannya di sini untuk ngatur kontras. Cuman kalau kontrasnya kecil jadi nggak enak, gua gedein kontrasnya nih tadi biar enak. Yeay, gambarnya jadi bagus. Gua mau turun di mana ya? Bodoh amat, gua turun aja lah ke situ tuh. Gambarnya lumayan bagus ya. Gambarnya lumayan bagus sih menurut gua. Oke, ada satu orang di depan gua. Dan iya, yes, ini mirip sama Fortnite ya ketika udah turun. Dia pakai apa ya? Pesawat kecil kayak gini, sama kayak Fortnite banget. Ini kok gua lama banget turunnya ya? Yes, 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 yes. Peluru gua kok kosong sih? Kok gua nggak punya peluru sih? Itu lihat di pojok di kanan. Oh my god. Ada orang di dekat gua. Gua nggak punya apa-apa, boy. Apa yang gua dapetin? Woi, gue gak bisa nembak. Lack of ammo, gue gak bisa nembak dong. Kenapa gue gak bisa nembak? Pick up, pick up, pick up. Ini apa ini? Oh, gue dapet ammo kayaknya. Ini ammo kayaknya deh. Oh iya, itu bullet. Itu ammo, ammo, ammo. Cuman tas gue apakah kepermanen atau enggak? Jadi gak bisa ngambil lagi ya. Kayaknya. Alright. It's. Oh, bisa ganti hero gue kalau tadi. Ah, sumpah nembaknya susah banget ini. Kok gak kena gitu ya? Kok gue jadi pakai hero ini sih? Ah, kenapa gue gak... Gue udah bagus hero tadi tuh. Aduh, pakai begini susah bro, seriusan. Coba kita pakai skillnya ya. Idih. Idih, gila men, sakit banget tuh hero. Gimana? Tapi gimana cara nembaknya? Gue sumpah dah. Gak kena-kena. Coba lagi, coba lagi, coba lagi, coba lagi, coba lagi. Power station, itu dia power station. Bawa sih ini power station mah. Kita coba ke power station. Gue pakai hero yang ini aja bro, karena hero yang ini nembaknya mesin gun, jadi lebih gampang kayaknya nembaknya. Tadi pakai yang tadi begitu, nembaknya ribet banget asli. Kayaknya pakai sini lebih gampang sih. Kalau gue liat di gambar sih kayak, kalau di trailernya ya, dia tuh kayak ini, kayak wait, dia tuh kayak ini, kayak bisa apa sih ya namanya tuh ya, bisa ngacur-ngacur di bangunan gitu bro. Tapi kok nggak tahu kenapa, gue belum nemu sampai sekarang. Tadi belum bisa ngacur di bangunan, gimana cara ngacur di bangunan ya? Di sini. Oh ini EX. Oh. What the? Gue mencet X bisa nyamar dari pohon anjay. Kocak gaming ya. Maaf gue pilak ya, semoga gak kedengeran sih. Gue ambil ini semua dulu karena gue gak ngerti ya. Ambil aja pokoknya yang ada, ambil gak tahu udah bodo amat. Ada people. Ya di situ people. Skill gini gue cobain pakai rudal itu. Oh bukan, ternyata dia nge-scope doang, kesan rudal deh. Bukan, beda ternyata ya. Ada weaponnya, ada bulletnya, weapon bisa gue ambil nggak? Heal pot, electromagnetic trap, heal pot,
Gua nggak ngerti masanya makainya bagaimana ini. Coba kita coba cobain aja untuk game pertama ini ya, F1 nih. Tuh kan, gua bisa bikin bangunan apa gua bilang? Oke. Beneran ini kayak nggak ada recoilnya gua nembak pakai hero ini. Gua bohong, gua kayak nggak ada recoilnya. Tunggu dulu. Ini healing potion. Oh yes, ini kita bisa ngeheal kalau dapetin healing potion itu. Kok kocak gaming ini, bro? Kok kocak gaming ya? Healing potion. Lootingnya kok lama gitu? Gak kena-kena ting pas di tangan gue, pak. Apakah nge-lag? Dia kan kena itu seharusnya. Sumpah, kok serangan gue gak kena-kena gitu? Gue gak ngerti. Kok gue rasa serangan gue tadi udah kena jelas banget, kena banget, jelas banget kena gitu ya. Aduh, gila. Gue gak ngerti ya, terus serangan gue kenapa gak kena-kena. Padahal gue yakin banget tadi tuh udah tembakan gue udah pas banget gitu. Headshot. Ah, aneh juga sih ini. Gamenya funny. Keren tapi kocak gitu. Dia pakai armor. Armor gue bisa gue ambil gak? Armor gue level 2. Gue gak ngerti sih. Apakah ini kepenuhan? Bag gue yang mana ini? Oh ini bag. Oh ini tas gue nih. Apakah bisa ngambil bag apa gue? Atau gimana? Gak ngerti ya. Ntar lupa. Udah amat. Pokoknya kita isi darah dulu. Oke. Dan ini gue mau coba bikin bangunan sebenarnya. Mencet F1 kita bisa bikin bangunan. Tuh ya. Kita bisa bikin bangunan di sini. Kita coba bikin F2. Yes. Ini mirip banget sama Fortnite. Beneran, asli ini mirip banget sama Fortnite juga ya. Itu bisa bikin bangunan, jadi gabungan Fortnite dicampur dengan nuansa Overwatch karena ada skill-skillnya di sini ya. Gimana cara gue balik lagiin? Nah ini oke. Okay. Cuk, ya lucu. Ini gue baru lihat sih genre-nya ini. Baru banget itu. Healing potion. Oke, okay. Ada mine gitu. Mine itu kayaknya ranjau gitu ya. Gue sih gak terlalu ngerti cara make. Gue gak pernah main Fortnite. Pernah sih main Fortnite, cuman gue gak expert gitu ya main Fortnite. Jadi game-game kalau Fortnite gini gue bingung sebenarnya. Kalau gue mainnya PUBG sama ya game yang langsung perang gitu lah, gak bikin-bikin beginian. Dan Overwatch juga gue jarang mainin sih. Biasanya gue mainnya PUBG doang biasanya. PUBG, sering kalau PUBG. Kita coba ke sini kali ya. Kayaknya ada orang yang nembakin gue. Ada suaranya. Tapi kayak suara gue itu deh. Tuh. Tapi kok suara loncatnya kayak double gitu. Dadar. Set. Itu yang lucu sih. Kita bisa jadi tumbuhan anjay. Kok bisa jadi tumbuhan gitu sih? Aneh gitu. Kocak. Bisa jadi tumbuhan soalnya. Ya unik aja menurut gue. Bisa jadi tumbuhan gitu. Gue mau gantiin pakai skiro yang kedua sebenarnya, cuman kalau gue ganti pakai hero yang kedua, takutnya nanti gue ini apa pak? Kalau gue pakai hero yang kedua nih, takutnya tuh gue nanti ini malah mati gitu ya. Takutnya malah gue nggak ngerti cara makainya mati gitu. Ini gimana cara gue ganti? Senjatanya sih. Aduh, ambil. Gak ambil, kenapa gak ambil? Boy, masuk lagi. Pilek lagi, ampun, maaf. Dia gak mau masuk dong. Ini beneran dong. Pencet lagi pak, kambing pak. Dia nge-heal. Itu hero yang nge-heal. Dia bisa sambil nge-heal pak.
sama-sama. Dia lagi dong. Kurang ajar. Gue mencet E malah mencet F tadi. Aduh, ya ampun. Udah amat, gue masuk lagi, Pak. Kok gue gak bisa ini gitu? Ngambil looting tadi ya, kawai level 2. Gue masih gak ngerti, seriusan. Kenapa gue gak bisa ambil senjata level 2 ini? Gue buang ini, ya kan? Gue ambil ini. Wah, sekarang bisa gitu. Waduh, saya pusing ini. Armor, oh, armor bisa di-looting gak? Aduh, gila, coy. Ternyata armor bisa di-looting. Heal grade, ada heal grade ini. Bisa kita kesini gak? Oh, bisa ternyata. Oh, malor. Sedikit paham. Electromagnetic trap. Ini apa coba ya? Ada orang yang nembakin gua, gak tahu, kurang ajar. Eh, bukan nembakin gua, deng. Gak tahu nembakin siapa. Oh, lootingnya ternyata tetap ditarik-tarik gitu, Pak. Gua kira diklik doang. Tapi diklik doang ya tadi bisa soalnya. Ini apa ya? Ini apa nih? Pertanyaan gua ini apa ini? Ini apa ini? Penasaran gua. Lucu sekali gamenya ya. Bisa begitu, coy. Gue ditembakin tuh jadinya tuh. Enggak, bercanda. Aduh, ya ampun. Dia pakai AWM. AWM, sorry. Itu skill serangan dia kayak sniper gitu ya. Kalau gitu, gue bakal nyerang dia dari jarak dekat. Super dekat. No way. Dia takut, men. Dia punya senjata lagi, rata. No way. Aduh. Sakit banget damage-nya ya. Gua tadi nembak pakai sini susah banget loh. Jedar. Seriusan susah banget nembak pakai sini tadi. Kok dia gampang banget nembaknya. Oke. Kita coba sekali lagi deh sebelum gua udahan. Oke, teman-teman, sebelumnya gua udah sempat nyobain pakai yang ini kan tadi ya. Nembak ribet, ini juga ternyata tadi gue udah sempet juga nih. Ini yang lambangnya sniper-sniper gini lumayan ribet tadi gue nembaknya. Sedangkan yang ini belum tahu sih gue, cuma dia bisa pakai pedang gitu, gue udah liat di YouTube. Gue mau cobain pakai sini, Pak, karena tadi yang ini sedikit unik. Dia bisa nge-heal gitu kayak tadi waktu gue perang sama dia ya. Mari kita coba. Kita turun di People Square. Udah ada orang di depan gue, satu orang. Yes. Dua, waduh rame banget, boy. Waduh. Kok rame banget, waduh. Waduh, rame sekali ini, ada apa nih? Yang penting gue dapat turu lah. Udah ada yang nembakin gue. Is. Aduh, nembakin ada yang bokong gue. Kurang ajar. Double kill. Gue bisa nge-heal. Yes. Hero yang ini cukup unik, dia bisa nge-heal. Oke, biarin dia lagi perang juga sama yang bawahnya tuh. Kok ada yang nyangkut begitu ya? Aneh sekali ada yang nyangkut situ. Bisa gua naik mobil kah? Oh, enggak, gua kira gua bisa naik mobil ya. Gue bisa main squad di sini kayaknya. Kayaknya mungkin kalau misalnya main squad nih, gue bisa nge-heal teman gue sendiri kali ya. Reload kambing. Oh, ini ya gue juga terlalu tinggi ternyata bro, sensitivity gue. Kayaknya gue harus gue turunin. Ayo, tembakin terus. Ada yang bokong gue kayaknya. Oh, bukan. Keras banget orang. Wait, I'm gonna die. Ini hero terlalu OP banget, seriusan. Ini hero terlalu OP. Bener-bener terlalu OP. Wait, ini controlling gue juga gak enak ternyata. Ini terlalu kencang banget ternyata, gue turunin jadi 12. Terlalu gak enak malah. No, someone is coming.
Dia dari rumput kayaknya, bro. Ah, bodo amat. Ternyata sama si samurai. Oh, peluru gua habis. Peluru gua habis. Aduh. Oh, gua kira itu lootingan, sumpah. Oh, ranjau gunanya buat begituan, pak. Gua sumpah, gua gak ngerti bedanya lootingan sama ranjau. Ternyata ranjaunya tuh itu ya. Gua kira looting tadi, gua mau ambil lootingan itu, ternyata ranjau itu. Oke, okay. So itu dia gameplaynya. Nama gamenya adalah Horizon Saurus. Gua taruh di deskripsi video gua. Gua rasa gamenya cukup unik, seru banget. Tadi hero-heronya udah gua cobain beberapa ya. Yang paling asik sih menurut gua sih si ini, si mana nih? Aduh, baru. Gimana cara geser sih? Gua lupa lagi. Yang paling asik sih menurut gua si ini nih, si ini nih ya, si Mary ya. Karena si Mary tadi itu dia bisa ngeheal. Jadi sedikit overpower sih menurut gua. Heal lagi ya. Gue juga tadi mati gara-gara ranjau. Gue gak tahu bener itu ranjau. Gue kira looting dong. Oh, tadi kan looting mirip-mirip gitu ya di bawah gitu sama. Ternyata bukan. Kalau looting, kalau ranjau itu ternyata diem doang gitu. Dan ya, diem aja gitu. Gue kira apa itu ya. Dan tapi unik sih menurut gue. Oke, thank you banget buat teman-teman semua yang sudah nonton video gue. Jangan lupa tuh kasih like, comment, share, dan juga subscribe channel gue. Terima kasih banyak. See you next time, guys.